Berikut adalah draw babak 16 besar Australian Open 2024 hari Kamis 13 Juni. Tunggal putra. Pertandingan babak 16 besar Australian Open akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di babak 16 besar tunggal putra, pemain Indonesia, Chico Aura Dwiwardoyo, akan melawan pemain Chinese Taipei, Chia Haoli. Pertandingan Chico melawan Chia Haoli merupakan match ketiga di court 1 dan dimulai sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head, 0-1 untuk keunggulan Chia Haoli. Sementara itu, Alwi Farhan akan melawan pemain Chinese Taipei, Lin Chunyi. Pertandingan Alwi Farhan merupakan match ke-10, dimulai sekitar 15.10 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan menyesuaikan. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain India, Malvika Bansod. Pertandingan Esther merupakan match ketiga di court 4 dan dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head Esther dengan Malvika Bansod adalah 0-1 untuk keunggulan Malvika Bansod. Sementara itu, Komang Ayu Cahyadewi akan melawan pemain Amerika Serikat, Lauren Lam. Pertandingan Komang merupakan match pertama di court 2 dan dimulai pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Komang. Dan Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain India, Anupama Upadhyaya. Pertandingan Putri merupakan match ke-4 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 0-1 untuk keunggulan Putri. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan akan melawan ganda putra beda negara, Ting Yuan Kuo Li Jae Sun. Pertandingan Ahsan Hendra merupakan match ke-7 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 0-0. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi akan melawan ganda putri Australia, Priska Kustiadi Nozomi Shimizu. Pertandingan Febriana Amalia merupakan match ke-9, dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head, 0-0. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Jafar Hidayatullah Aisyah Salsabila Putri Pranata akan melawan ganda campuran Hong Kong, Tang Chun Man Se Ying Suet. Pertandingan Jafar Aisyah merupakan match kedua di court 4 dan dimulai sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.